Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, bertempat di alun-alun Kota Bogor, Sakaba Yangkara Polresta Bogor Kota membantu mengawasi tempat wisata alun-alun Kota Bogor dan membagikan masker terutama untuk yang tidak memakai masker. Sakaba Yangkara juga menghimbau agar tetap melaksanakan protokol kesehatan agar penyebaran virus saat ini terutama di Kota Bogor berkurang. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Vita Hadriti Pramuka melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah hari ini kita berada di Dinas Lingkungan Hidup DLH dan kita sedang mengadakan kegiatan Bubos di Kuarcap Kota Bogor khususnya. Kak Saripah boleh sedikit berbincang ya Bu ya. Di sini kan dalam 3 hari ini kita mengadakan kegiatan dengan Kuarda ya Bu ya. Laporan itu ke Kuarda tanggal 21, 22 dan 23. Apa sih Bu yang ada dalam menurut Ibu kegiatan ini dan kedepannya seperti apa, pinginnya Kota Bogor itu bagaimana sih dengan kegiatan ini? Mangga. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir bersama Kak Deni di Dinas Lingkungan Hidup. Ini adalah satu kegiatan yang digagas oleh Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat termasuk juga di dalamnya Kuarda. Kegiatan ini namanya adalah Bubos. Kalau dulu berbuka on the street, tapi sekarang menjadi berbagi on the street. Karena kalau dulu dilaksanakan, ini yang ke-6 kali, dulu dilaksanakan masih belum pandemi COVID. Tapi sejak menjadi pandemi COVID, maka Bubosnya B-nya berganti dari berbuka menjadi berbagi. Dan untuk di Kuarcap Bogor ini sudah 3 hari sudah dilaksanakan dan kita disebar karena bertahap ya, termasuk juga di kuaran-kuaran, tidak hanya di Waka Abdimas, tapi juga di kuaran-kuaran itu juga melakukan yang hal yang sama. Jadi alhamdulillah kita saling berbagi, masyarakat atau warga yang kekurangan itu dibagi oleh masyarakat yang kelebihan ya, dan sekarang Pramuka dengan kepeduliannya kita terus-menerus, termasuk juga nanti ke depan kita mengambil alih di dalam kegiatan ini ya, untuk berbagi. Karena itu sesuai dengan prinsip kita berbagi, ada kepedulian dari Pramuka untuk semua warga yang ada di Kota Bogor. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.